Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hadirnya saya di sini, saya perkenalkan diri. Saya sebagai saudara-saudara bapak dan ibu yang baru. Saya berasal dari Sumatera Utara, Medan. Nama saya Rindiani Situmuang. Dulu saya sebagai penginjil di gereja, tapi sekarang alhamdulillah hidayah Allah diturunkan, saya menjadi hamba Allah yang masih belajar. Dalam menjalani kehidupan saya sebagai mu'alaf dan saya berjuang di muslim dengan menerimanya kendala. Dan bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, bersyukur dipilih Allah sebagai umat sejak dari kandungan. Tetapi saya ingin memasuki Islam, berjuang dengan keras sampai saya dilepaskan oleh keluarga. Saya merantau di Jawa Barat, tidak ada saudara. Keluarga saya sudah menghapus nama saya dari keluarga. Walaupun saya anak satu-satunya, mereka sudah tidak mau peduli. Tak peduli hidup saya mau gimana dengan anak-anak. Orang tua saya sudah tidak mau peduli. Dan di sini saya hadir untuk memotivasi adik-adik sebagai santri di sini dan juga ibu-ibu. Semoga semakin kuat di dalam Allah, karena satu yang saya rasakan, betapa walaupun hidup saya susah, tenangnya hidup saya di dalam Allah. Dan banyak saudara saya, baru beberapa bulan ini saya bersyukur alhamdulillah bahwa saya merasakan betapa banyak saudara saya. Tapi saya kalau dibilang sebagai buronan, ya buronan dari keluarga. Kita semenjak dari mu'alaf, dari hari ke hari selalu mencari tempat kesembunyian agar anak-anak kami tidak diambil oleh keluarga. Saya memperjuangkan agama, keyakinan dan juga anak. Sampai akhirnya alhamdulillah Allah membimbing saya ke tempat ini. Dan saya bertemu dengan suami yang begitu mendukung dan menguatkan saya juga anak-anak. Juga alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Ustadz di sini yang mau menerima saya sebagai jemaah di sini. Walaupun saya tidak punya apa-apa, bukannya saya membukakan, kalau saya memang saya tidak punya apa-apa di Jawa Barat, tidak punya rumah, saya cuma tinggal di rumah orang. Dengan keadaan kami yang seadanya dan terbatas, tapi kami yakin kuasa Allah akan turun suatu hari kepada kami, bahwa hidup kami akan dilayakkan. Karena kami juga menyadari kami sebagai hamba Allah yang baru, yang belum mengerti apa-apa, cuma kami berharap bahwa perlindungan Allah ada dalam keluarga kami. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara yang hadir di sini semua, semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada kalian semua. Dan yang saya mohon, terima saya sebagai saudara kalian yang baru. Dan ya, di dunia ini saya tidak punya saudara, tidak punya saudara, hanya anak, suami, dan juga kata-kata sekali. Tapi kami ingin hidup layak, anak-anak ini sekolah. Juga kami juga, walaupun saya sudah kuat diri, saya ingin belajar ngaji seperti kalian semua anak-anak sampai di sini. Maka dari itu, nomor satu, jangan pernah kita keluar dari kehendak Allah. Hanya dalam Allah keselamatan dan kasih sayang akan hadir dalam hidup kita. Dan kami juga bersyukur sudah ketemu saudara-saudara di sini. Benar-benar minta maaf ya, saya malam ini cuma membukakan sebagai kelemahan saya, tapi saya satu yang saya yakin. Walaupun saya sengsara di dunia, tapi yakin mahkota Allah dalam kesembuhan saya akan saya terima. Saya akan berjuang. Dulu saya pernah bawa orang-orang, membimbing orang-orang di Kristen. Saya juga sebagai pembimbing umat-umat Kristen. Tapi sekarang dengan saya akan membimbing
kasih Pak Ustaz yang memberi kesempatan dan Bapak-Bapak semua yang telah mau mendengarkan suara kami. Terus saya juga minta maaf bila ada kesalahan karena saya di dalam muslim masih dalam belajar. Jadi saya juga seperti orang lain pengen belajar ngaji walaupun saya kan tua. Tapi saya terus minta kesempatan ke Allah supaya saya diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan saya di masa lalu yang dengan kesalahan saya, karena saya dilahirkan dari keluarga Kristen semua. Cuman dari keluarga itu saya satu-satunya yang keluar dari keyakinan. Makanya saya sudah tidak dianggap lagi keluar. Dan dengan kesaksian saya malam ini, mudah-mudahan ya menuntun dan memakan untuk kalian semua, anak-anak santri, untuk kita semua juga. Dan saya minta maaf kalau ada kesalahan saya dalam berbicara. Yaitu mungkin cukup malam ini perkenalan saya buat bapak-bapak dan saudara semua. Jadi saya sekarang ini yang sedang memperjuangkan hidup saya, iman saya di dalam Islam. Dan saya berusaha mengarahkan anak-anak saya semua untuk percaya dengan Allah dan yakin dan percaya bahwa pintu hidayah akan terbuka untuk saudara-saudara kami yang belum mengenal Allah. Saya minta dukung doa dari semua. Amin. Begitu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya juga tidak ditampilkan ke Allah karena saya dalam tahap masih belajar. Kalau dibilang saya masih kanak-kanak, masih bayi di dalam muslim, jadi tidak mungkin seorang bapak atau seorang ayah Allah yang melayani kita mengasihi saya berlebihan. Karena saya itu baru belajar, baru merangkak. Mungkin kalau saya sudah lebih lagi, insya Allah mungkin ada jalan terbuka untuk kami semua. Mengharap dukungan dari saudara-saudara semua agar selalu doakan kami. Doa yang kami harapkan, berikan kekuatan dalam iman kami agar lebih lagi. Dan kami lebih kuat menjalani semua cobaan atau teguran dari Allah. Itu saja doa yang kami minta. Dan kami mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan suara di siap kami sekeluarga dan menerima kami sekeluarga di sini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.